Warga Kelurahan Beji, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang digegerkan oleh aksi pembakaran sepeda motor milik warga oleh orang yang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu pagi dan menyebabkan dua sepeda motor milik Trilistyowati yang terparkir di garasi rumahnya mengalami kerusakan. Pemilik rumah mendengar ledakan yang dikira berasal dari sutet yang berada di dekat rumahnya. Ia pun baru menyadari sepeda motornya terbakar setelah mendengar teriakan warga sekitar. Saya biasa 3 tuh bangun sholat ya. Ini kok 3 tiba-tiba ada yang teriak-teriak, Pak Tejo, Pak Tejo, gitu. Akhirnya suami saya bangunin, tahu-tahu udah kebakar kayak gitu, anak saya langsung bangun, langsung ini. Dibantu warga sekitar, api yang membakar kedua sepeda motor itu pun dapat dipadamkan. Dari tempat kejadian perkara, petugas mengamankan kain basah dan berbau minyak tanah yang diduga digunakan pelaku untuk membakar sepeda motor korban. Itu dibakar dulu, baru dari tangan itu langsung baru dimasukkan ke... Jadi ngelemparnya nggak semerta-merta dari luar, tidak. Jadi masukkan tangan dulu, dilempar, baru dibakar, harus dilempar ke dalam. Kasus ini masih terus didalami petugas kepolisian Resor Semarang. Selain berupaya menangkap pelaku, polisi juga mencari motif pembakaran. Yudha Rianto melaporkan untuk NET.